Punya hewan peliharaan yang akan ditinggal mudik dalam jangka lama? Jangan khawatir, sebab banyak jasa penitipan hewan yang akan merawat kesayangan dengan baik. Banyaknya masyarakat yang mudik pada momen Idul Fitri 1443 Hijriah ini menjadi berkah tersendiri bagi jasa penitipan hewan. Seperti terlihat di klinik hewan yang ada di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini. Sejak sepekan terakhir menjelang Lebaran, banyak warga yang menitipkan hewan peliharaan. Sebagian besar adalah anjing dan kucing kesayangannya karena akan ditinggal mudik ke kampung halaman. Dari data udah 50 lebih, 50-60-an. Emang kapasitasnya untuk ini berapa banyak? Ini tuh udah full kapasitas, ya? Jadi udah banyak yang ditolak karena kan terlalu padat, nggak bagus juga ya takutnya malah sakit gitu. Jadi udah close. Meski harus mengeluarkan kocek yang tidak sedikit, bagi para pemilik hewan peliharaan, menitipkan hewan menjadi pilihan karena di tempat penitipan kesayangan mereka akan dirawat dengan baik. Kalau mau lebaran tuh dari kemarin udah 2 hari ngantri cuma penuh terus. Baru sekarang dapat antrian ya. Gitu. Untuk tarifnya per hari mulai dari Rp50 hingga Rp60.000 untuk satu ekor kucing. Sedangkan untuk anjing dipatok tarif mulai dari Rp75.000 sampai Rp100.000 per harinya. Mugi Satria melaporkan untuk NET.